Halo bosku, kembali lagi di channel BB Sell Official. Oke bosku, kali ini di bulan April tahun 2022 ini kedatangan HP second ya bosku. Untuk serinya sendiri ini tergolong HP seri terbaru atau ternew atau terhit pada saat ini ya bosku, dengan serinya yaitu V23. Untuk mereknya sendiri ini dari merek Vivo bosku, dengan serinya Vivo V23. HP ini sudah memakai jaringan 5G. Untuk spek singkat dari HP ini ya bosku, mari kita simak, dan untuk harganya juga mari kita simak bosku. Untuk spek singkatnya, HP ini memakai kamera 50MP untuk kamera belakangnya, 8MP untuk dan 64MP untuk kamera belakang, 50MP untuk kamera depan bosku. Untuk sinyalnya sudah memakai dual on 5G semua. Dan untuk harganya ya bosku, HP ini dibanderol resmi oleh Vivo dengan harga Rp5.999. Untuk kondisi barangnya ini bisa kalian lihat, tidak ada lecet sama sekali, alias super mulus, tidak ada lecet. Karena HP ini juga tergolong HP seri baru, baru rilis sekitaran 2-3 minggu yang lalu dari Vivo. Untuk modelnya seperti ini ya bosku, ini seperti kita pegang iPhone 12 Pro Max bosku, persis sekali. Untuk poninya juga seperti ini udah memakai kamera dual kamera ya bosku. Untuk depannya ini tadi kameranya yang 50MP untuk kamera depannya. Untuk modelnya seperti ini bosku, ini model pinggirnya kotak ya bosku, tidak seperti HP-HP pada saat ini yang bergelembung, ini modelnya kotak seperti ini. Untuk chargernya ini sudah pakai charger Type-C. Untuk kondisi fisik saya bisa jamin ini sekitaran 95%. Untuk garansi juga masih aman, sekitaran 11 bulanan. Nanti ada semua, jika kalian minat ini bisa jadi rekomendasi untuk HP harga hit dan kamera hit, model hit juga ya bosku. Ini nanti saya bandrol di angka 4.750.000 ya bosku, karena HP ini juga HP tergolong HP seri baru. Daripada kita beli baru 6 juta, mending kita beli second seperti ini, mulus sekali. Ini memakai 3 kamera bosku. Oke bosku, kita coba dulu kameranya 64 megapikselnya. Seperti ini kameranya. Ini 64 megapiksel dari HP Vivo V23 5G. Ini kamera belakangnya, depannya kita coba 54 megapiksel. Kita coba bosku. Jos. Ini juga rekomendasi ya bosku, ini juga ada tambahan RAM. Untuk RAM-nya sendiri HP ini pakai RAM 8GB. Nanti ini ada tambahan RAM yaitu sebesar, bentar mari kita coba. Untuk RAM-nya 48GB, ini ada tambahan RAM 4GB ya bosku. Jadi total RAM ada 12GB. Untuk penyimpanannya ini 128GB bosku. Monggo bosku kalau ada yang minat Vivo V23 5G. Untuk perlengkapannya full set, mulus semua. Nanti ini saya akan bersihkan, bereskan ya, dengan rapikan juga. Oke bosku, kalau ada yang minat bisa langsung kalian komen. Terima kasih Vivo V23.